Oke kawan-kawan, langsung saja kita mulai episode keempat. Pada kali ini tadi kenapa nabrak-nabrak semua itu, kacau balau nih apanya, kotanya. Apa mau kemana ini mobil polisinya nih kan? Nah, berduga. Apalagi? Tolonglah, ini ada waktunya loh. Kalau nggak ada waktu nggak apa-apa, kau bertiga kayak gini wey. Oke, checkpoint, ini kita ngapain lagi nih? Apa? Tingkah si Pepsi Man ini random kan? Woi, kok buruk kali jadi manusia? Oh ya, manusia kalian pulanya yang ada otaknya. Udah tahu ini di apa namanya, di gudang itu, kenapa dia harus mau naik ini tuh? Awas, ya kan? Apa dia harus mau naikin barrel-barrel itu? Padahal dia tinggal lompat aja itu loh. Tinggal lompat udah jadi jalan santai ini lagi dia. Apa sih ini? Oh walah. Waktu. Aduh. Ini nggak, kalau misalnya lambang Pepsi itu udah ini kawan-kawan, udah hilang, udah habis nyawa kita. Gitu dia, makanya butuhnya, kita butuh apa namanya, cepat. Kita butuh untuk mengumpulkan kaleng-kaleng Pepsi ini supaya itu, supaya lambang Pepsinya tidak hilang, supaya nyawa kita tidak hilang juga. Pepsi Man. Udah dari sini aja lah, nggak usah lari kencang, udah lah, kencang aja ini. Aduh, bingung aku mau lompat atau sliding tadi. Oh alah. Aduh, terantuk palanya. Aku butuh kaleng lagi lah, kaleng. Aku gak berani lari kencang nih kawan-kawan, karena aku takut kayu-kayu ini muncul lagi dari atas. Sudah selesai kah? Oh, sudah selesai. Oke. Sudah selesai kita di episode 4 ini. Ini tambah nyawa enggak? Tambah nyawa. Coba kita lihat ya. Tambah 4 tambah 3 doang. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jatuh dong. Ini kemana nih? Oh, kalau nggak salah di Siwer ya. Kalau nggak salah di Siwer. Oh iya betul. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk episode kali ini kawan-kawan. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk di dan subscribe. Saya Christopher dari channel Christopher pamit. Sampai jumpa. Dadah. Thank you.